Kobaran api dengan cepat menghanguskan sebuah pabrik kasur busa di kawasan Ciberem, Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis siang. Dugaan sementara api berasal dari percikan api las listrik yang sebelumnya digunakan pegawai pabrik untuk membuat material kasur busa. 5 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Kalau untuk penyebabnya kita masih dalam penyidikan. Jadi kita masih menghimpun informasi dari karyawan maupun dari pengawas mengenai penyebabnya ini apa yang menyebabkan kejadian. Untuk sementara aktivitas karyawan diliburkan. Petugas terkait juga tengah menyelidiki penyebab kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.